วิทยุวิทยุวิทยุเดินได้วิทยุได้วิทยุนี่วิทยุThank you.
Ha? Parang kami kami ha. Ada dia bu. Dah cukup. Langsung pulang aja. Sekarang ya. Itu tuh. Barang mami mami sih, ya bu. Nggak cukup motornya. Menggembirakan bagaimana semasa hidup almarhum ini bisa memperjuangkan iman percayanya ini, dan saya percaya Ibu Sutiyati hari ini meninggal dalam pangkuan April. Pasti lho, karena di dalam Kristen ini gak muka-muka lagi ke surga itu gak muka-muka. Dulu sebelum saya percaya Tuhan Yesus, saya dibilang begini, Pak, nanti kalau mati kemana? Ya moga-moga ke surga. Moga-moga. Belum tentu pasti. Tetapi kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, surga itu kepastian karena dia sudah berjanji. Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui. Ayat itulah yang mengubah saya bertobat percaya Tuhan Yesus. Jadwal hari Selasa saya sampaikan dari keluarga Muslim semuanya dulu. Habis sekarang ini percaya Tuhan Yesus satu persatu mengenal jalan keselamatan. Berbiasa satu hal yang saya melihat bahwa sebelum Tuhan panggil kita, paket umur yang Tuhan berikan ini, kita mempercayai kepada Tuhan Yesus karena dialah juru selamat kita semuanya. Sehingga kematian bagi orang percaya, kematian yang membawa satu kebahagiaan. Di malam pada waktu Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, khususnya bagi keluarga berbagian merah, lambang merah katanya itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena usia 98 tahun ini usia yang membawa kebahagiaan. Betul, nak, lebih jauh daripada itu kebahagiaan bagi kita semua. Kalau mama itu meninggal dan itu.
saya percaya kalau nanti kita mau ingin ketemu Mama, setia sama akhir supaya kita bisa berjumpa dengan Mama di sini. Karena apa? Selama ini gak ada kesempatan kembali untuk bisa menikmati surga itu semasa kita di dunia ini. Saya tutup dengan sebuah cerita teman saya. Satu kali ini ada seorang penjual bunga. Setiap kali penjual bunga selalu melayani customer untuk memesan bunga. Berbagai bunga, karena bunga yang selalu dipesan oleh toko bunga ini. Satu kali di situ ada banyak pesanan, termasuk pesanan orang yang meninggal, termasuk pesanan pindah rumah, segalanya itu pada waktu banyak pesanan. Ketika pesanan banyak, ternyata yang mengirim pesanan ini ke mengirim bunga ke tempat yang dipesan ini mendadak sakit, sehingga terpaksa dia nggak biasa kirim bunga ini. Cucu sama cucu menantu, ayo silakan. Cucu sama cucu menantu, silakan bisa mengambil posisi di samping kanan kiri, ya.